teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama kami, Keluarga Bahagia di Jerman. Bersama saya, Kakak Ina di sini, dan siapa ini? Ya, dan suami Paul. Jadi hari ini kita bikin video yang agak berbeda karena cuaca lagi bagus. Jadi sekarang kita di luar, kita sekarang lagi di kota ceritanya, teman-teman. Dan kita tadi beli makanan dari restoran, tapi karena seperti yang kalian tahu ini masih dalam masa lockdown, masih belum boleh makan di dalam restoran. Jadi hari ini kita bikin piknik di piknik park, apa sih, kayak di taman begitulah, teman-teman. Karena kita bisa ambil makanan di sini, langsung makan di park di dalam kota. Betul. Kita kanan restorannya tadi dekat kan dari sini? Dekat. Dekat sekali ya. Dekat sekali. Iya. Kita tinggal jalan kaki. Oke, kita kasih lihat kalian makanan-makanan apa saja yang kita punya hari ini. Nah, jadi ini makanan yang tadi kita pesan dari restoran. Nanti Paul yang atur. Silakan. Dan ini sabar, ini tadi kita bawa dari Burger King. Minuman sama apa namanya nih? Snack-snack, Elena. Achtung. Taruh di bawah dulu, kita taruh di bawah dulu ya. Tuh, wih. Sama kita tadi bawa minuman dari rumah. Ini buat Elena, sisa sedikit, ada air. Sama ini tuh Radler. Ini tidak tanpa alkohol ya, alkohol free. Apa nih? Pokoknya itu kayak sejenis bir juga begitu, pakai lemon. Tapi dia tidak beralkohol. Siapa punya makan ini? Langsung makan. Oh, dia langsung makan. Wih, mantap. Ada kompot, Elena. Elena punya apa itu, Kak? Makan apa? Sistindas. Apa itu? Puding. Itu coklat apa ya, teman-teman? Nah, seperti biasa saya dengan Paul kita tadi beli sushi. Ini yang ngidam kali ini dia. Lapar banget. Dia yang request minta makan sushi hari ini, teman-teman. Senap semakan. Bagus. Ih, kotor. Nanti mama kasih tisu, sabar ya. Terus Elena punya kayak waktu itu juga pesanan yang sama, Hoka Bento tapi pakai mie. Ini kita punya apa? Apa namanya nih? Hot brownie ada 3, Elena 1, saya 1, Paul 1. Elena punya strawberry shake. Sama saya punya ini Oreo shake. Enak, Nena? Das ist für die Elena. Ya, ini buat Elena, Erdbeer. Strawberry. Dan kita piknik begini juga sebenarnya buat Elena ya, teman-teman. Karena anak-anak kan mereka suka ya kayak begini-begini tuh. Kayak pengalaman di luar begitu ya. Oke, sekarang kita mau makan dulu. Saya taruh kamera dulu supaya saya juga bisa menikmati makanan. Ya juga tayami-yami. Tuh. Bisa mulai. Mama duduk sini boleh? Boleh. Enaknya. Ini Elena punya padahal ini. Elena bisa makan ini loh. Elena mau makan coklat tadi. Selamat. Selamat makan. Wasabi mana wasabi? Oh, sudah ada nih. Luar biasa. Ini memang betul-betul sushi terbaik ya. Sushi terbaik yang ada di kita pun lingkungan tempat tinggal. Kayaknya di dalam kota ini tuh sushi ini memang dia terkenal ya. Ini taruh di mana, Sen? Ini tuh. Nena mau sushi? Itu tempat sampah. Oh iya. Jadi kita kalau piknik-piknik begitu tuh harus selalu bawa pulang kita punya sampah ya. Tidak boleh kita taruh-taruh sampah kasih tinggal di sini, karena tadi kita datang kalau di sini kasih bersih. Tinggal saya pukul sampai kalau kasih tinggal kita bisa dapat ini ya, dapat marah. Nyam-nyam teman-teman, sushi, akhirnya makan sushi lagi. Banyak pasti nanti yang bilang sebenarnya ibu hamil tidak boleh makan sushi. Kalian tahu saya kan lagi bunting ceritanya, makan ya. Tapi sebenarnya kata dokternya saya tidak masalah. Wih, ada burung. Tidak masalah kalau kita makannya tuh tidak sering. Dan kalau kita tahu ini tuh dari restoran yang baik gitu ya, yang dia jaga, dia punya apa namanya,
kebersihan dan kesucian lagi, kebersihan. Dan ini tuh restorannya betul-betul mereka, tadi saja saya pas lihat mereka bikin sushinya tuh pakai sarung tangan. Dan mereka bilang apa? Saya baca di websitenya tuh mereka pakai daging-daging yang betul-betul segar ya. Jadi tidak masalah. Sebenarnya yang tidak boleh tuh makan sushi yang mentah-mentah. Tapi yang saya pesan ini rata-rata yang sudah dagingnya sudah matang di dalam itu ya. Enak deh. Iya, sushi paling enak sekali. Itu mahal kan tidak? Tidak loh. Ini satu box begini, dia sudah dapat macam-macam, cuma berapa ya? 11 euro kayaknya. Termasuk murah kan? Padahal dia enak loh. Elena cuma suka itu. Kita pakai wasabi, teman-teman. Tapi sekali lagi, kalau misalnya ada kalian yang hamil di sini dan pengen makan sushi, jangan sampai kalian jadikan video ini alasan untuk bisa makan sushi ya. Kalau saya kan saya sudah tanya ke saya punya dokter ya. Kalau kalian harus juga. Iya, kalian harus tanya sendiri ya. Saya tidak tahu. Karena kita punya imun kan beda-beda toh. Makan teman-teman. Kalian harus sendiri. Du musst nicht, aber du darfst. Gak mau. Hier, willst du das? Ist ja ganz dran. Papa. Tidak boleh begitu. Elena, wenn dir kalt ist, darfst du auch Jacke anziehen. Willst du Jacke anziehen? Nein. Ich hab die Pantat. Pantat dingin? Oh. Elena, das ist auch für dich, das kannst du trinken. Ja, schalt fest, zieh. Ja. Gut, nicht so anheben. So, ja. Ist das lecker? Aku kuek. Saya mau minum dulu. Saya mau coba. Enak. Tom? Ini cari masalah. Mau coba? Mau. Elena punya milkshake strawberry. Saya punya yang Oreo. Elena dia belum mau makan, dia pun makanan berat ya. Dia masih pengen ngemil-ngemil. Dia nak? Elena suka piknik? Ya. Ya, suki. Aduh, enak kalau sudah. Mama lihat dulu nasi tahu. Yang mana ini? Nasi. Ini? Nasi. Iya nasi, ini sushi sayang. Jadi di dalam nasi ada apa ini? Crab stick? Erdbeere. Erdbeere? Nein, itu alpukat. Oh. Bisa jadi. Nah, darum. Kita pakai wasabi lagi, ayo kita cari masalah. Aduh ini kebanyakan ini. Dia pun wasabi juga rasanya beda tuh bro tuh. Asli. Kalau dari tempat sushi yang lain tuh kayak tidak terlalu, aduh. Buat apa? Iya. Oke. Mari kita coba. Aduh, cahaya jatuh langsung. Lari wah. Das? Alles gut. Nina mau sate? Selesai. Mama itu, dia mati lapar ini orang. Tiga hari saya tidak tahu. Kalau dia benar, aduna kali. Kalau dia benar. Darf ich mal dein Trinken probieren? Kalian lihat ini tuh dagingnya sudah matang di dalam ya. Ini apa ini? Daging apa ini? Ayam tuh. Schmeckt. Kok bisa ambil kok minum? Kok bisa minum ratlaf? Kan saya sudah minum itu. Tambah nas, ambil. Solis, aduh. Gimana nih? Sayang. Hopefully. Elena punya makanan padahal enak ini. Betul ya. Hoka bento, toh.
Tapi dia lagi tidak pengen makan yang berat. Belum kol goreng. Bunga kol kalau belum kol. Wek. Kipat. Nah, ini suruh. Ya mana ini? Dia kira saya suruh dia pergi. Nain to jenis. Elena ni sekarang dia lagi ada di fase di mana dia akan mempertanyakan segala sesuatu. Setiap kali dia bilang warum, itu artinya kenapa? Dijelaskan nanti dia bilang lagi kenapa? Kita sudah jadi tukang jelaskan. Sufi jenis jenis ni so mini. Ya petition. Mr. Noodle? Nicht so viel. Ich hol mal die Tasche. Oh. Oh, ich will mir selber trinken. Ja, na klar. Das Wasser. Aber Wasser. Das ist gepantet. Ja. Aber Wasser. Genau. Wasser. Durch die Decke durch. Ku rasa saja. Enaknya kalau sudah musim panas. Ini belum musim panas sih, cuma sudah cuacanya sudah mulai panas. Jadi kita bisa menikmati udara segar di luar. Ya. Ada Zena dulu sih dan sedikit. Ya, nicht ganz so laut schreien. So. Die hast auch gleich dort. Nee, enak ya? Oh, die laufst du hier rum. Du was Neues jetzt, du änderst es wieder. Da sehen wir es wieder. Mama, das funktioniert. Elena suka piknik, pa? Wollen wir nach Hause? Ayo kita pulang? Nein. Noch mal fertig. Hat auch was. Dia belum selesai katanya. So teman-teman, jadi abis ini kita masih mau leyeh-leyeh, masih mau duduk menikmati matahari sedikit. Abis itu kita mau pulang, tapi makanan kita sudah selesai. Saya tidak kasih habis karena saya masih kenyang. Belum selesai, tapi saya juga kenyang. So ya, terima kasih buat kalian yang sudah ikuti video ini. Ini video juga spontan sekali ya, kita tidak rencana. So, semoga kalian suka dengan videonya dan kita ketemu lagi di next video. Bilang apa Elena? Bye-bye. Dadah.